لك شفاعي وهذا مطلبي أنت مرتجى يوم ذهبي اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي أنت مرتجى يوم ذهبي اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لك شفاعة يا رسول الله لك نبيك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لك نبيك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا رسول الله ويا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي أنت مرتجى يوم ذهبي اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا 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 يا حبيبنا يا رسول الله لك شفاعة يا رسول الله لك نبيك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لود نبيك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله لك شفاعة وهذا مطلبي أنت مرتجى يوم ذهبي اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لك شفاعة يا رسول الله جئت للبرايا برشاع المؤمن تنصر الهداية بين العالمين اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله جئت للبرايا بشار المؤمن تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي أنت مرتجى يوم ذهبي الصباح بدا من طلعته والليل
رفعته الصبح بدا من طلعته والليل تجا برفعته sabak wan nasiril haqqi bil haqqi ratil siratil mustaqim wa la libasam haqqatun mintar adim Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin sholatan tunji nabi amin jamila wal nafad naqdil nabi jamil hajat wa tutahhiru nabi amin jamil syai'an tarfa'u nabi indal tarujat wa tubalighu nabi aqsal goyat min jamil khairat fil hayat wa batal mamat Allahumma ya Allah kula nyuwun kanthi jamaah ing dalu menika ngawontenaken sedakoan asak wontenipun menika ganjaranipun kita aturaken dumateng sedaya pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia mugi-mugi panjenengan tampi ya Allah sedaya pejuang-perjuanganipun panjenengan ridho ya Allah sehingga lumeberi dumateng anak cucu nipun ya Allah sehingga sampai menika wekdal sampun ngrasakaken kenikmatan atas jerih payah dipun pejuang-pejuang kang sampun gugur ing medan perang mugi-mugi sedaya kemerdekaan menika nuwuhaken kebahagiaan kesejahteraan fitini wa dunya wal akhirah Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka. Wargane merdeka, langkung-langkung warga RT 21 merdeka. Merdeka fitini wa dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Karim. Mugi-mugi atas daya limpahan rahmat-Mu ya Allah. Panjenengan turunaken dumateng negara Republik Indonesia khususnya kepada RT 21 ya Allah umumnya kepada desa Kecapi ya Allah dados ke desa ingkang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ya Allah rakyatnya bahagia rakyatnya sehat wal afiat tebihaken saking sedaya rubeda ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Karim langkung-langkung tiang-tiang sepuh kita sedaya ingkang sampun sumari alam kubur ya Allah mugi-mugi panjenengan ngapunten sedaya kelapatanipun ya Allah panjenengan sayangi ya Allah kados piyambakipun nyayangi yang wedal kita sedaya alit ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Karim ing dalu menika malam kemerdekaan malam tirakatan ya Allah mugi-mugi pintu langit pitu panjenengan buka kanthi turunaken rahmat panjenengan ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Karim mugi-mugi niat saya seluruh penduduk Indonesia ya Allah negara Indonesia jadi negara benar-benar negara yang makmur negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur Rabbana taqabbal minna inna anta samiul alim wa tub alaina inna anta tawwabur rahim ya Allah ya Rabb kula nyuwun nggih menika anak-anak kawula ingkang angsal amanah nggih menika membangun lingkungan kita RT saperangkatipun ya Allah panjenengan paringi kesabaran
panjenengan paringi kesadaran, panjenengan paringi ilmu ya Allah, panjenengan fahamaken ya Allah, lan panjenengan paringi tambah berkah rezekinipun, hasil maksud perjuanganipun ya Allah. Ya Allah kanti bersamaan menika, kanti kerukunan menika ya Allah nuwuhaken lingkungan ingkang selamat, lingkungan ingkang bahagia, lingkungan ingkang sejahtera fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqo haqqo warjukna tiba'a, wa arinal batila batil warjukna setinaba. Rabbana hablana min ajwajina wa duriyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mugi-mugi anak-anak kawula putu kawula ya Allah, khususe lingkungan RT 21, dadoso putra putri engkang solih lan solihah, putra putri engkang barokah lan manfaat, manfaatipun keluarga, manfaatipun lingkungan, manfaatipun anagari lan agami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin taghfiru biha adh-dhunub wa tafukku biha al-usub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام شيخنا ومربي أرواحنا وكعبتي قلوبنا سمحت الأستاذ الإمام مولانا الحبر الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه بنزله سمحت الأستاذ الإمام الحافظ المسند الكتب الدكتور الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه وشيخنا محمد عفيف زبيد ومعلمنا سندس ومعلمنا دميتي ومعلمنا عبد الهادي ومعلمنا عبد المؤيد عباس ومعلمنا أحمد سكري زيني وشيخنا محمد برهان الدين عفيف وجميع المسايح المسلسلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال بعض الشاعر: نعمة إذا شكرت كرت وإذا كفرت فرت، أو كما قال أهو المعنى أما بعد. Hadratul muhtaramin para alim para kiai utaminipun Romo Kiai Haji Zainuddin, panjenenganipun Bapak Haji Abdurrahman, pengurus Nahdlatul Ulama baik dari Suriah, Tangfidiyah, Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser, Ibnu IPPN ingkang tansah kula utamiaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah. Amin Allahumma. Kita doakan beliau-beliau di dalam berjuang di daerah Kecapi, khususipun Dukuh Ngenjok. Ngajir, poket-ket timun. Ngajir, ending. Ge ngenjok kono ya. Iya nih, kelalen. Bang mati buat ngajir, ngan,
ngajir ingkang tansah kawula utamakaken dan mugi-mugi tansah dipunmulyakaken Allah. Amin Allahumma. Dumadang Bapak Petinggi Desa Kecapi beserta perangkatnya, kita doakan beliau-beliau selalu diberikan oleh Allah di dalam kemudahan untuk mengatur, untuk memimpin Desa Kecapi sehingga Desa Kecapi menjadi desa yang lebih baik ke depannya. Amin Allahumma. Dumadang Ketua RT, Pak RT Budi. Insyaallah. Iki ya RT. Kaya ajudan RT berupaya ta? Ya sitok-tok iku. Setunggal cuma reok piye ta? Sisan RT ketoprak ora wis. Mboten, iki kan pakaian khas napa kene Sunan Kali. Iki aku tak kali kabeh. Wali kabeh, jirul. Wali kabeh. Wali pitu kurang loro kira. Sing loro nanti iki. Iku lagi mono. Wali songo, kebetulan. Masya Allah. Mugi-mugi berkah. Amin Allahumma. Manfaat. Amin Allahumma. Kekompakan, kerukunan akan menjadikan segala sesuatu menjadi serasi, segala sesuatu menjadi indah. Amin Allahumma. Gara-gara kom, gara-gara ru, bahkan adanya Indonesia itu hasil atau buah hasil daripada persatuan dan kesatuan. Makanya Nabi mengatakan berdawah, al-jama'atu rahmatun wal-furqatu adabun. Jama'ah bersatu, kumpul, bersatu, padu, kompak, itu akan menghasilkan rahmatipun Allah turun. Amin Allahumma. Makanya pun tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di situ ada pengakuan yang sangat tulus, kemerdekaan ini berkat rahmat Allah. Kenapa mendapat rahmat Allah? Gara-gara bersatu. Makan ibu nek ana wong dong gembar geborno nek melebu pesantren, pesantren dicurigai menapa belajar kitab kuning, jari ini marai napa radikal. Orang yang ngomong seperti itu berarti tidak paham apa itu hadis Rasulullah. Siapa yang mengajarkan persatuan dan kesatuan? Rasul. Munculnya dari mana? Dari pondok pesan. Resolusi jihad yang dikeluarkan Romo Ki Haji Hasyim Asy'ari itu keluar dari pesantren Berawo. Mereka berarti kalau berani mengatakan mencurigai pesantren, berarti mereka tidak paham sejarah tentang merdekanya Indonesia. Merdeka niki bukan hadiah Berawo, tapi hasil mana makanipun tiang RT selikur nek memang betul-betul cinta Indonesia. Setiap masuk di tanggal 1 Agustus kibarkan bendera merah putih di depan rumahmu sebagai bentuk syukurmu kepada Allah. RT pitu likur mondok ada gendera sedaya. Selikur. RT ku pitu likur. Keliru bodoh. 21 iki. Ayo RT selikur. RT 21. Wis duwe gendera kabeh Pak RT. Sing omah jero-jero barang duwe. Urung kabeh ngono kok Pak RT kuwi agrempon ae. Ha iku ngatemi lu duwe ngono kok. Mak, dereng gadah, Mak. Lho iya. Ngene lho, Bu. Gendera iku cek omamu jopo, cek omamu jeruk kibarno. Ya lek ngono piye ta? Nek ra duwe-duwit, regane petigen. Nyuwun Pak Igi. Wong gendera iku teko murah, 20 yo entuk, 30 entuk. Meneh sing cilik-cilik plastik iku malah murah. Ayo ngene iki ae. Iki sing durak duwe engko dudu tok sitok-sitok. Jangan saya sobek dilalah.
gamis duwe pirang-pirang gendera sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk syukur dadi wong Indonesia dikei kemerdekaan dening Gusti. Kan kudune minimal syukur. Ah nek nganggep nek nduk jero ora wajib kan berarti berarti sing merdeka iku wong jero-jero tok. Berarti sing jero-jero kudu merdeka. Dereng piye tayu? Lha iki rame lu merdeka. Sallallahu Nabi Muhammad. Harus itu para dawuh. Amarga napa? Sebagai tanda jenengan kula cinta Indonesia, cinta tanah air, maka ketika bulan Agustus kibarkan bendera merah putih sebagai bentuk syukur jenengan kula sebagai warga Indo. Amarga Indonesia niku merdeka niku tanggalipun tanggal istimewa. 17 Agustus 17 bulan wolu. Kanjeng Nabi diangkat dadi rasul tanggale 17 bulane 8 sami. Cuma nek jenengan kula merdeka niku 17 Agustus, nek Kanjeng Nabi dadi rasul 17 Ramadan. Tapi sama-sama Agustus. Berarti nek ningali Agustus niki bulan sakral untuk Indonesia. Makanipun kula panjenengan sami monggo berawuh panjatkan doa kepada Allah. Doakan kita punya negara. Negara kita negara yang besar, negara kita negara kaya raya. Bahkan kalau orang luar mengatakan negara Indonesia seperti surga. Bagaimana tidak surga para rawuh? Wit-witan ana apa wae ana ndo Indonesia. Bahkan bahan bom sekalipun uranium banyak di Indonesia. Para rawuh. Lu uranium ku akeh ndo Indonesia. Bahan nuklir. Timah rak mekakat lo lengo ya umbruan lengo klentik kebak mbok sak dengen aneh kaya menawa diserot langka ya wong diserot omikron nggih wedok lho ki Indonesia iku negara kaya lho jan-jan Indonesia iku ora ana wong jate wong kiri ora ana. Yo ra ana nek perkara ne jono wong kere iki berarti sing ngelah sing salah. Lho Indonesia ku makmur, bayangkan Arab Saudi iku kekayaane kan minyak tok. Lho ngono wae sugih kabeh kok. Nggih mboten? Lah Indonesia iku kebak emas ana. Emas kan. Yo ora lho emas lho di Indonesia ana tambang emas ta mboten sih? Iya, apa meneh nduk desa-desa maskur. Wedok ana maskana. Di maskana ana. Ayo. Maskana gudi. Ayo, mas nek sekana nek. Gudi kintal-kintalan. Ora anggar ayo makanipun kula panjenengan sami. Negara Indonesia niku negara makmur. Jan-jan niku ora ana. Wong makmur kok bensin kok antri ora ana, nggih mboten? Nek sumber minyak Indonesia ku full kok. Kok sampe kurang-kurang ora keliru ah, nggih mboten? Ayo, mulane nek Indonesia kok ijik kakean utang, mosok utang Indonesia mberu, mosok sing dikorupsi ku ora mekakat. Sing lagi konangan iku pira? 45 triliun. 40 pira, Dun? Ayo, mengkono kuwi. Lagi jur-juran camengkono kuwi. Nggih mboten? Kenapa mereka berkorupsi? Karena jiwanya rusak. Kenapa mereka tidak peduli dengan rakyat? Karena jiwanya rusak. Kenapa ketika mereka di atas lupa dengan perjuangan rakyat? Padahal jenengan nduk mben nek pas coblosan sik bere wangi tukaran. Bere wangi neng-nengan karo bojomu. Bere wangi neng-nengan karo tang karena beda pilihan. Tapi bareng nduk dhuwur ya ora eling jenengan blas, nggih mboten. Do lali kabeh. Wargane do antri solar ya mamlodo dublek wae. Do menang. Nggih mboten? Mosok premium ra ono. Mosok solar an dibatesi. Tadi kulak garmen menawa. Sallu ala Nabi Muhammad. Lu kita orang kecil harus paham.
Ojo agar langkah selah langkah. Lu kita ini kan nopo namini pun. Lu negara ini kan negara ini bareng-bareng. Bukan negara pejabat, bukan negara presiden, bukan negara bupati, bukan negara siapapun, tapi negara Indonesia adalah milik rakyat Indo. Cuma ketepaan dia menjadi presiden, ketepaan dia menjadi menteri. Lo ngoten berak, makan ini pun kula panjenengan sami niki damel acara sing ngeten iki, syukuran sing ngeten iki kan dalam rangka mensyukuri itu. Mensyukuri kemerdekaan sing diwenehi dening Gusti Allah 77 tahun yang lalu. Namine wong bebas kok merdeka, wong merdeka niku kan bahagia kira-kira. Wong ora merdeka iku rekoso. Re nandur pari mangane dedak. Nggih mboten? Lho babae jenengan kula kan ate crito sih mangane bekatul. Nggih blabuk. Nggih Mbah. Ayo pakanane blabuk. Kowe saiki mangan sate agar leha-leha. Nggih mboten? Tumpakane Land Cruiser, tumpakane Fortuner, lekak-lekek. Padahal asale negara niki diperjuangkan dengan nyawa merau. Dia hanya menggembar-gemborkan NKRI harga mati, tapi kenyataannya donyane negara diwut. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Karan ngene iki lho. Dia mengadakan acara seperti ini tidak memakai anggaran. Pego anggaran, Kang? Las urunan. Kelambi ngene iki masamu, masamu urunan. Ndak. Tuku dhewe. Lho iki wong cilik iku ngono. Wong gedhe kabeh dianggar. Setiap gawe acara dianggar, setiap gawe acara dianggar. Naudzubillah min. Tapi malah kadang-kadang dia dikasih percayaan, justru malah tambah gelap no duit pirang. Mulane kita di hari kelahiran Indonesia, di ulang tahun Indonesia yang ke-77, karena hari paling jaya Indonesia pas tanggal 17, hari keramat untuk Indonesia, hari tanggal 7, kita doa bersama. Semoga yang kepengen menghancurkan Indonesia, baik dari dalam atau luar negeri, semoga mereka dihancurkan oleh Allah. Yang memiliki niat busuk untuk Indonesia, semoga dihancurkan oleh Allah. Amin Allahumma. Yang mengatasnamakan membela negara, yang mengatasnamakan membela tanah air, yang menggembar-gemborkan cinta tanah air, tapi jebule grogoti Indonesia, grogoti tanah air. Muka-muka dituduhno dening Gusti Allah, belangi eleke dituduhno dening Gusti Allah. Semoga Indonesia aman. Amin Allahumma. Ayo wong kae dek kae kan. Indonesia maju, Indonesia kuat dan maju. Nah, anggil ge slogan kepenak. Slogan itu mudah. Buktikan kalau Indonesia bisa seperti itu. Jan-jane kan Indonesia sangat mampu, nggih mboten? Sangat mampu ora. Negara niku titikane kepenak. Negara niku angger makmur, kabeh murah. Kabeh? Kabeh murah, makmur. Nek Pak Hajamane Pak Harto nek amarga sik tipi-tipi kuat dikai pajak, amarga kan lagi labil, wong lagi bar merdek. Negara golek modal, nggih mboten? Kanggo ngubengno negara TV dipajeki, nggih mboten? Terus apa meneh? Apa PIT dikai peneng nggih ta. Terus akhirnya wis rada maju dihapus, nggih ta. Pajak TV wis ora ana, nduk ben saking wedine entuk pajak TV. TV ku kuat pemancare dhewe jero kamar. Nggih mboten? Ketika Indonesia mulai berkembang maju, akhirnya pun pajak-pajak itu dihapuskan. Nggih mboten? Kok saiki malah tambah nemen ra karu-karuan. Jarene maju, maju yang mana? Nusallu ala Nabi Muhammad. Lha niki lho merah makani. Lho menang. Lho wong ku lho kiai ku tugase ngelengno. Lho tugase kiai ngelengno. Kiai ku angger anut terus ya kaya Bal'am. Ngerti Bal'am? Bal'am bin Ba'urah, ulama di zaman Nabi Musa alaihi salam. Dia soalnya kafe matine kan elek, dong dia baik. Bal'am bin Ba'urah iku Pak, Bu. Ilmune padha karo Nabi Musa. Tapi gara-gara de'e kebijakan-kebijakan Fir'aun de'e selalu anut. Walaupun ku elek selalu ditut. Nggih. Iku akhirnya Bal'am niku matine kafir, matine melet. Mati boten beto iman is
Islam. Mana tugasnya kiai ku ngelekno. Kaya Baudin ngono ku ngelekno Pak Inggi. Ngelekno BPD iki mboten. Ngelekno RT. Aja lho kiai aja dadi wakil petinggi. Ya repot kape ngelekno. Kowe wae bawa aku ngelekno kangkrengamu. Yo gak iso berat. Lho berat turunamu. Kiai aja dadi bawahane. Yo berat apa ngelekno wong dhek bawahane kok. Apa ngelekno? Yo berat. Sallu ala Nabi Muhammad. Jelas iku salah wong dhek bawahane. Rancen kudune gelem dikongkon bose. Makanipun padha bal an bimba urah sampai menjadi seperti itu gara-gara napa warau anut kebijakane Firaun. Akhirnya matine kafir naudzubillah min. Naudzubillah min. Makanipun tugas kiai ku ngelekno. Makanipun rakyat niki kula panjenengan sami harus paham. Aja dong ngerti popok ditematos agar lekak-lekak. Negaramu didol ora reti, nggih mboten? Sallu ala Nabi Muhammad. Lho iya, wedhus iki nek apik disembelih kan dipakane enak-enak. Nggih mboten? Pok temenan dipokno godhong sik ijo-ijo, dugano bis, dugano bis, dugano kol. Dugano kol rumangsane ya. Wedhus menawa anu ki piknik menawa iling-iling leh bakal cek didusi didekai mau ibu dipakani gemblong dipakani bubur malah modern kok birang cari ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makane monggo barau. Kula panjenengan sami monggo di tanggal 17 malam 17 Agustus punika monggo kita donga sareng-sareng. Muga-muga Indonesia aman. Amin Allahumma. Dari rongrongan manapun amin Allahumma. Muga-muga Indonesia betul-betul jaya amin Allahumma. Betul-betul maju amin Allahumma. Tapi syaratnya mewujudkan kemajuan itu harus sesuai dengan aturan nyanyian Indonesia. Ngoten Pak RT. Jenengan kepengin memajukan RT. Nek ketok es jenengan sik kepengin memajukan negara kadoan. RT mawon. R. Tapi nek wong cilik iso. Amarga wong cilik niki termasuk tiange negara. Cagake negara kan sekawan. Cagake negara sekawan. Setunggal kiwamud dunya bi arbaati asya. Tegak dan jayanya sebuah negara itu karena empat. Rumah tangga iso akur, iso harmonis nek dicagaki papat. Bi ilmil ulama. Senang mengikuti ulama. Tapi ulama dibagi dua, kira Baudin? Ulama usyaitan. Ada ulama unlillah. Sama pintar membaca kitabnya. Sama pintar dalilnya, sama pintar baca Qur'annya, tapi yang satu ulama Gusti Allah, sing setok ulama setan. Kapankah ulama itu dikatakan ulama usyaitan? Ketika dia mengedepankan perintah atasannya daripada perintahipun Gusti Allah. Dia lebih mengindahkan perintah atasannya dari perintahipun kanjeng Kanjeng Nabi. Perintah-perintahnya diabaikan berawo. Dia tidak peduli dengan Al-Quran. Dia tidak peduli dengan hadis Rasulullah. Ini berarti as-su. Ulama su. Na'udzubillah min. Masya Allah berawo. Ya not ilmunya ulama. Jenengan bakal dadi wong bejo. Amin Allahumma. Wong omah-omah kepengen bahagia, harmonis. Anut ulama. Anut ilmunya u. Anut ilmune kanjeng. Oh ibu, ibu yang memandang wajah suaminya, suami melemparkan pandangan untuk istrinya dengan pandangan kasih sayang. Gusti Allah nurono rahmat Pak RT. Tapi nek pandanganmu penuh penyesalan, tidak jadi Pak RT. Delok bojone tapi penyah. Kowe ngapane delok ya aku? Bu aku jebul entuk kowe sobek. Iki jatah itu rahmat ra sido. RT niki rahmat. Allah. Berarti RT penuh rahmat.
Berarti RT kene entuk rahmat terus ah. Masyaallah, barakallah. Amin Allahumma. Seneng bojone rahmat. Karena dalam situasi apapun dia selalu didekati rahmat. Insyaallah Bu RT enak temenan. Bu RT, mulane kene delok Pak RT, pandanglah dengan pandangan rahmat. Iya, lho piye ta wong omah-omahku penak kok. Dek ora pripun ta Pak RT, jenengan nyekeli tangane garwa. Bojomu nyekeli tanganmu. Dosa iku do rontok dhewe. Tetep dikandani kok. Tak cekelan piye? Iya mlane cekelan. Tasaqotot dunubuhuma min khilali asabihima. Dosa-dosane ku rontok kok selajar-lajarine. Tapi wong saiki nek dituntun malah ngapun setruk kaya aku mesti. Hah, kadang-kadang mati kipatno rek. Isin-isin aku. Mulane lek kaya isin tuntun-tuntun omah. Tuntunan nok jero omah. Dik, ngrontokno dosa yo. Dituntun tuntun malah jebule ana ana Yudin. Yudin rawuh. Assalamualaikum lek jek do tuntun-tuntun. Ngapa iki ana apa? Ngrontokno dosa iki. Ngrontokno dosa. Nggih mboten. Masyaallah barakallah. Amin Allahumma. Masyaallah anut Kanjeng Nabi bi ilmil ulama. Maka dipun dikatakan laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada ulama, maka manusia akan seperti hewan. Kenapa mereka membunuh orang seperti membunuh cicak? Kenapa mereka membunuh orang seperti membunuh nyamuk? Karena jiwanya rusak. Jiwanya rusak karena dia tidak mengikuti ulama, dia tidak mengikuti Al-Qur'an. Coba kalau dia mengikuti Al-Qur'an, coba kalau mereka mengkaji Al-Qur'an. Al-Qur'an jelas dikatakan berawo, siapa yang membunuh seseorang dengan sengaja berawo, maka ingat Allah akan beri siksaan yang sangat berat, dan orang yang membunuh seseorang tidak akan pernah bisa ditutupi berawo, pasti terbongkar siapapun dia. Hati-hati berawo. Shallu ala Nabi Muhammad. Zamane Nabi Musa urung ana polisi wis iso. Zamane Nabi Musa alaihis ana wong mati, ya Allah, sing mati niku ora arti. Akhire ditukake sapi. Sapi niku disembelih terus disabetake buntute terus ngomong, sing mateni aku ngateno. Lho ngono kok langsung. Zaman yen mulane saiki ora usah sing ngono, cukup sidik jari yang akan berbicara. Nggih mboten? Sing mateni sapa? Amarga kersane Gusti Allah. Sidik jari wong semene kae iki ora ana sing padha. Lho, padahal dirijine ya padha. Tapi sidik jari tidak akan pernah sama. Itulah kuasanya Allah Subhanahu. Padha. Anak niku ora bakal dadi anake rame-rame. Mesti anake wong sitok. Walaupun sing ngiwut wong pirang-pirang. Dikadani, Dok. Kadang-kadang ana wong, kadang-kadang ana anu sih, kadang-kadang diperkosa orang lima. Jarine kan, ya Allah, bin rame-rame. Dol ndak. Tidak ada bin rame-rame, tidak ada. Orang ada bin jamaah. Tetap anak wong sitok. Jamaah. Jengene jamaah. Balik, dia jamaah terus tahu orang. Tidak tahu jamaah. Astagfirullah. Jengenmu ya atau digenti wae ya. Mulai saat ini kau bukan jamaah lagi. Balik, dia orang tahu jamaah. Bariki jamaah Kang. Bapak ibu ini jenengan menamakan jenengan jamaah supaya anak elah sregep ja. Lah malah ra gelem ndek. Muga-muga bar pengajian iki sregep jamaah. Amin Allah. Dadi kuasane Allah Kang, ora ana bin jamaah ora ana. Kecuali anak muntok. Nek anake bin jamaah sih gitu. Ora ana, tetap satu. Sing dadi tetap setung karena sel terul lek wis kel napa kena sperma masuk di rahim itu setelah ada satu ya wis nutup. Ora ana dong campur aduk lho. Anake ndung apa di napa namine? Di tes napa? DNA ndung bin ngateno, bin jumadi, bin sumi. Ora iso. Tetap setung. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Laulal ulama lahalakatil ummah. Seandainya tidak ada ulama,
seandainya tidak alim, tidak ada alim ulama, seandainya tidak ada ilmunya ulama, maka manusia akan hancur, akan seperti hewan. Wong ana ulama kowe menungso iki mamlok koyo kewan kok nggih mboten. Apa menera ana ulama? Makanipun ilmune ulama. Sing nomor kali cagake negara inggih menika biadlil umara. Pimpinan yang adil. Pimpinan adil niku yo napa sih? Memberikan sesuatu pada haknya. Memberikan sesuatu pada orang yang berhak. Ngoten Pak RT. Tapi mbok kadang-kadang bantuan saiki koyo ora berhak kabeh. Tapi itu bukan salahnya RT, bukan salahnya petinggi. Itu dari pusat. Aku ya tugasnya gumun, sistemnya kok piye ngono. Mosok ngecek wong kere nganggo satelit. Lah nek encen pas waktu semono lek mlaku lek. Lek jebule dhek iku mlaku ngoblojo ning warung lek. Lek ditulis kere. Lah cuma ina pas waktu itu ni radio motor ni le PCE ke Mariaton, ranya ketulis suge sih deh, menawa karo satelit no, koyok bantuan ini koyok isinya waduh domba tok, aduh, koyok ngedu no no, koyok ranya ngei, niate nget, ngedu, RT munir arti, tapi kenyataannya sing tok dulu RT kabeh, lu. Lu asli kok. Ini bukan di sini tok, di seluruh Indonesia. Aku pun heran, apa ketujuan bantuan ini mengadu domba atau bagaimana saya enggak tahu. Koyok-koyok ngono, padahal RT enggak tahu apa-apa. Tapi delar sing tok koyok lingkarane RT. Dong akhirnya wong kan enggak percaya sih. Malah gublak ta ye. Gayane. Reti deh. Gara Pak RT. Lu asli, kada orang RT, sumpah RT. Pak RT betul ngertos. Ngertos dengan Pak RT. Tika dino arti kok. Iku sistem yo sistem. Pak Igi, mboten ngertos ya Pak Igi? Pak Igi dhewe arti ya. Mboyo kadene apa. Maksudnya iku jatah kok kono yu. Nek ra ngandel jenengan, anak saya mau terdaftar sebagai siswi miskin kok. Loh, saya itu. Anak saya ketika di SD terdaftar sebagai siswi miskin. Menawa pas aku gua tornado sih. Loh, saya sekarang sampai sekarang saya masih punya tornado. Saya abadikan itu motor kenang-kenangan, gitu betul. Saya tulisi di apa deke latan sana. Jangan lupakan aku. Gitu betul. Loh, menawa pas di satelit, iku menawa di ero aku gua tornado. Oh, anak enak sih kini kere ngono menawa. Tumpahane wae tornado. Waktu itu seperti itu, akhirnya saya dipanggil bu guru. Karena bu guru kan rata-rata guru di tempat saya SD itu rata-rata perempuan. Kepala sekolahnya wedok gitu. Dipanggil, ada apa bu? Ngeten Pak Nasikin, ngapunten. Putrinya jenengan ini ketelawur. Ketelawur primpun. Ketelawur sebagai siswi miss. Loh, dia udah enak apa aku loh. Kan dalam hukum fikih orang menerima, ke wong sugih kok nerima bantuan, itu hukumnya bisa makro, bisa sampai ke derajat haram. Itu mana pecek gelangnya mau kelabang kok juga bantuan lu. Ale glowing glowing deh, saya jipok ikut deh. Hera. Saya kompak. Berarti saya itu dekat ini glowing glowing. Itu mana pecek? Lihat apa lagi? Kadane le ngatemi sing sorpring rantuk. Hah? Ayo. Kandani bantuan iki koyok mbuh, koyok ngadu dom. Koyok ngedu, ngedu masa rakat. Ngono lho ya Allah, ambo. Tapi sing ketelawur menengahe dek. Dilono. Ya apa mbak, wong kowe kok sugih omahmu sik apile jipo bantuan. Lah wong dikai tok. Lah ora ora hakmu, aku tara jaluk. Lho piye tak ajur piye tak ayu? Iki ngopo iki ning kamu? Buke get-geti wong sik kan. Rumah sak gendera kuat kocar kacir. Sallu ala Nabi Muhammad.
Jadi niku sistem, saya itu sistem. Jadi boten salah bapak petinggi, boten salah pun R. Tapi koyok reti sistem itu. Sing tiga is sekitar R. Akhirnya masyarakat doraper. Jadi apa nyata nih dulu RKB kok. Gerak melek lu arti ngono kan. Saage bante. Sallu ala Nabi Muhammad. Kami di yudek lenyar mulai. Maksute. Duh, sing gak matuk kowe ta mama. Sos, wis lara apa-apa. Nek cah cilik mulai ku ora masalah. Mulane nek kowe diharapan kudu mulai ngejak anakmu. Ndak masalah. Amin Allahumma. Tadi ngoten Pak RT. Jadi betul-betul ndak tahu. Akhiripun memang nggih. Akhiripun kula matur. Lah kan mboten pas abu wong saya ndak berhak menerima bantuan. Nanti kan malah apa kata masyarakat. Masuk aku dereng-derengan nongko malah ngajari rak gen. Tapi maaf Pak Nasikin, seandainya ini Pak Nasikin batalkan, maka semua siswa yang berhak mendapatkan bantuan pun tidak dicairkan karena dikatakan datanya tidak valid. Dong terpaksa saya menerima. Seta kok alhamdulillah piye lho. Kudu ngece ta piye ta yu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Seta yu. Ora sido kok. Tetap diterima, tetapi uang itu dikasihkan kepada teman-teman anak saya. Ngoten, ndak amarga supaya tetap namulo cah. Karena saya menolak keras, otomatis sekolahan diklaim bahwasanya datanya tidak valid. Kan ngono sih, buang kan tepo sulira, ngono lho Bu. Mulane nek upama ora jatahe teko anggere wekno ngatemi. Wekno su tapi kaya abot. Piye 600 kok? Rak bau. Lek wis kadung vaksin. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi aja gelem diadu domba wis jan mawon. Nek ra entuk rezekine ngono wis beres. Aja terlalu didramatisir. Akhirnya jenengan dong kaya wong sore dong gampang diadu dom. Memang negara Indonesia dijajah seratusan tahun gara-gara apa? Gara-gara wong Indonesia gampang didu. Gampang diadu. Sing NU didu karo Muhammad. Sing Islam didu karo wong kres, sing Kristen didu karo wong bu, didu karo wong hin. Kalau sudah berbicara kebangsaan, kalau sudah berbicara tentang Indonesia, maka kita jangan pandang agama, jangan pandang aliran. Yang penting kita satu tanah air, satu bangsa yaitu Indonesia. Maka kita harus bersatu padu. Siapa saja yang kepengen menumbangkan Indonesia, itu bukan musuh umat Islam saja, tapi umat Hindu pun menjadi musuhmu, Kristen pun menjadi musuhmu, Buddha pun menjadi musuhmu, suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, semua ini orang Indonesia harus bersatu. Karena Indonesia bisa merdeka gara-gara persatuan dan kesatuan. Lho ngono Pak, aja gelem didu. Gara-gara sumbangan medit dugelem akhirnya tukaran main do RT main do peting bu peting gini lah main nura oleh selalu ala Nabi Muhammad. Nah makanya ojo gelem diadu mulanya bi adil umaro. Memang umaro era adil iku berat kok menaik pemimpin kang RT sampai ada anak kan lupa omong ada anak piro kang lalu ngono sik walu gitu. Wong nomo maneh wolu kuwi cemile-mile. Cili-cili cecak ta apa? Yo Kang. Telu barep kabeh. Lho bojomu cek telu Kang. Lah ide lho yo ganas ah. Main ae iku. Lho, engko aku apa megur nggonamu. Lho, mbak telu barep kabeh. Buat dah ide Gusti. Aku pengin berbicara empat mata denganmu. Harus koyok megidan ngene iki. Lah telu le barep kabeh. Iku urip kabeh ta anggere mau tak mati ngono. Urip kabeh. Ana kabeh.
Insya Allah. Main aku. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Soalnya kadeknya aku Pak RT awet mau guyu wae. Kaya bahagia ngundi-ngundi. Ya Allah, barep kabeh Kang. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kayak anak telu Kang. Ya anak tel karo sing siji sayang, nggih mboten. Wis ora iku ngene mawon. Jenengan Pak Amu iku sugih. Di sawah pirang-pirang, di kebonan pirang. Bareng kaya duduman warisan, sing lanang tok rong duduman, sing wedok tok sak duduman. Coroh wis bok piye ta? Urung lagi upama hebok ngene kok piye. Apa mau heer aja tawuran? Saya tayu, saya akhmuak no. Iki bu, cara hukum faraid, cara hukum Quran, cara hukum fikih, iku nek lanang tok duduan lo. Soale dhek engkon tuwe wong wedok. Jan-jane padha mamula nek dipikir-pikir. Tapi ngono ku, ha iya nek bojoku sugih, lek kere, entuk apa ngono dhek. Sing repot kan iku. Sing janjane kan sing lanang tok duduman loro, sing wedok tok duduman setu cara hukum. Tapi nek marai tukar atau didompok. Tapi saiki do didompok do sedoyo, nggih mboten? Kalau saya mertua saya masih saya menghormati beliau karena beliau seorang kiai, saya pun menghormati beliau, tetap pembagiannya secara faraid. Adik saya yang laki-laki tetap dapat dua. Ya ndak apa-apa, ora apa-apa, nggih mboten? Kita hormati orang dong, abu cuku dong ngamuk-ngamuk. Kau enak untuk loro, ndak. Jalu ala Nabi Muhammad. Dikarek dikei, saya tukaran lah apa dah. Tapi orang sira iso sih. Kadang-kadang sing wedok untuk sebagian, sing lanang untuk orang bagian. Pak ini loro loh sing wedok dong. Kompak, mau nilai ide. Gimana? Amer kok anggap ini cah wedok-wedok itu orang A. Orang adil. Lodo, Pak Iloro sik nemene kira ketok lodo aku sik kepengin ro kowe. Ngono ku jawab sik enteng. Wong bagian mek sitok lek tilak-tilik ra entek. Pecilakane iku somon. Nggih mboten? Tobat nek padha. Wong ngene padha kepenak. Jenengan wae kadang-kadang anakmu sing iki mek turuti, mak sepatu ya, mak. Oke tak tuwasno. Bareng sing sitok, mak sepatu iki lho 5000 gitu Alteco. Lho iku aku kadang-kadang aku delok kayak mamak iku njajari anake iku temenan-temenan. Mak, sepatuku suwek, Mak. Engko tumbasno ya? Engko tak tumbasno. Tapi mamak dongakno dhisik entuk ari. Jatah ari kamu ku entukmu besok ndak meneh. Tapi berhubung njajari anakmu kan donga sik mleken di sik. Ya Allah, muga-muga arisane mak metu ya Allah. Selak sepatuku jebol ya Allah. Dongane cah cilik kan mandi sih. Arisane metu temenan. Ana ora ditukano lek mang tuku gelang. Le bareng anake mau, Mas, sepatu. Iki lho sepulae ge tuku ate koloro. Aja kulino ngeprank anak. Ki bakal diprank lho. Kowe nek ngeprank anak, kowe bakal diprank. Nggih mboten? Nek diprank piye? Kowe wis tuwa, Nang, aku kudu seger-segerane, Nang. Kudu. Piye ta? Urung lebar kok ge guyu. Aku malah kayak bingung karo dhek. Tukang syuting iki ampun termasuk. Bisa membaca pikiranku. Lho aku lho lebar wis guyu dhek. Aku ora kayak bingung sih. Piye tak kagu iku sore kore. Aku malah kelalen dhek. Apa tak critakno apa? Aku kelalen dhek. Alhamdulillah. Nah, aku kayak ayo kudu seger-segeran. Akhirnya ke diprank. Anak mungkin tulisan seger-seger. Amar kok kudu cilik, kudu cilik anakmu mbek prank. Njaluk sepatu Alteco. Na udzubillah min rajan anakmu ra jendung donga sing rak karukan. Ya Allah, bukan Alteco yang aku minta. Tapi sepatu ya Allah. Akhirnya dong, gelangmu pedot. Amar kok beli duwi ah. Ana na udzubillah min. Adil itu penting berawo. Makanya pun agar adil. Sing gede salah ya kudu dihukum. Sing cilik salah ya di. Lha iki kaya ora. Nek sing nyolong pitik diwet dibebes,
gejok sikile karo lek nyolong triliunan anger doda jatahe cangkono kuwi golek lek diwut sih didelok lapangan dicek-cek wong sak Indonesia nduk mboten ade emang gelikan de lho masamu duit teh iku masamu sithik lek anger ge mlayu ring Singapura lek anger tenang engko nek kecekel ya anger ora usah balekno katanya kan kudune dicekel diadili dia mencuri uang rakyat dia pun yang harus mengadili adalah rakyat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kan kudune ngoten ora. Nek sing maling pitik diwut rak karu-karuan, bengep kabeh. Nyolong triliun-triliunan lek anger dicolno, tak kancane. Menawa. Sallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga dadi paringi sadar dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Sing nomor sekatiga bisa khawatil agniya. Negara niku nek sing wong gedhe-gedhe ku doloman. Lho RT iki kok wilayah RT selikur iku kok wonge doloman, dodirmawan. Gawe acara apapun gampil. Mes kompak loman sisan. Cak 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 cak. Tapi nek wong nyengit-nyengit wala berat. Urung gawe wis maedo. Nggih mboten? Urunane terus. Baryati mana gustusan? Ki apa neh? RT Rohmat rak mikir. Lho iki mungkin muludan RT Gedadap. Lho iki mboten. Padahal Bu, wong kuwi loman, makanipun muga-muga jenengan sedaya iki dadi wong loman kabeh amin Allahumma. Padahal wong nek loman iku ana kesempatan mlebu swarga dhisik. Nyalip kiai, kiai bae mlebu swarga salip karo ngeloman nek Kang Rohmat. Tapi nek sugih kok nyengit, ya Allah, daftar kere. Ngendikanipun Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul, beliau mengatakan di dalam kata mutiara beliau, wong loman berarti daftar sugih, wong nyengit berarti daftar ke. Makanipun jenengan geduk grup RT selalu tulis itu Pak RT. Nyengit pangkal kere, loman pangkal sugih. Wahai para nyengit-nyengit, segeralah tobat sebelum kamu dikerekan oleh Allah. Lu hati-hati lo, ojo nyengit. Wong nek nyengit iku reko. Sering kula matur sih, wong nyengit iku mati temenan, kuburamu kemelok yo. Menek kaji, Pak kaji, Bu kaji, kok iki nyengit le. Kuburane bludak. Kiai malah lati mau bludak, lati mau kemelok bulat-bulat. Kiai nyeng ngongkon korban nek malah dhek nyamno suduk udah ana. Iki nek kiyaine sugih sik omahe tingkat ngono kuwi. Nggih mboten? Lah nek kiyaine ra patek duwe ya ra korban ra masalah. Lah kiyaine sugih dhek ra gelem kor. Iki bakal ya tunggale duntel-untel. Blue bulat. Mulane anggere ana kaji kok nyengite rak mekakat WA dengan Ji bulat blutak lho Ji. Padahal jancane kok cara cacilek malah kepenak sih. Cacilek malah nurut tok. Cacilek ku dikandani kancane nurut. Wong tua ku dikandani kiai rak gelem ngandel kok. Cacilek ku dikandani nurut kaya iki misalnya sapa iki jenenge? Nanda karo Rizka. Nanda itu ku es krim. Rizka ora tuku. Rizka kudu dah kayak izin dah mau kayak nyokot tuh. Selanjutnya kita kira mama tiba kedalmu kok lo nanda gua akan segera tobat ketika Rizki hanya memberikan masukan sedikit kata bu guru dah orang pelit kuburannya sem. Lho ngono ku langsung nyokot to ya. Padahal akhir kira pada nyokot, malah Rizki nyokote kedawan. Padahal nada aja geru-geru. Le malah makane tunggale ngajari nyeng. Kadang-kadang jenengan tidak sengaja mengajari anak menyengit lho, Bu. Bareng anak mono kene, iku ta mak aku ra dikeki kowe. Ya wis ae tubas. Engko dhek iming-imingan lho. Ala ala ngajari anak kok nyengit.
Jatah kan orang ngono. Ayo tuh Bas, engko dhek paring ngono ya. Ngono. Lah iku top. Ora ada ngono mimi ngono. Apa dhek gila lah. Ngajari anak ngomong kono dapure. Padahal desa iso berkah iku nek akeh wong lo. Omah delok ta daerah-daerah sing lumanak kepenak. Wong kene kok lumanan ya Pak RT. Losdol ya. Ora loman piye wong tanah semene ambane ge lapangan ngene kok. Ora enak dige omah siki. Hayo ge lapangan ngene, Dik. Berarti wong kene losdol. Semene diler ngene kok. Samudo ana. Ngira Pak RT. Ngira Pak RT. Ngira Pak Igi. Barakallah. Amin Allahumma. Sing nomor 4. Pilare negara niku wong rak duwe. Rakyat kecil ini lho. Wah, makanipun wahai para pejabat, ketika engkau menjabat sebagai apapun, jangan bangga dengan jabatanmu, jangan otoriter dengan jabatanmu, jangan engkau diktator dengan jabatanmu, engkau mengatur seenaknya dengan jabatanmu. Ingat, engkau ada karena kita. Tanpa kita, engkau tidak akan pernah ada. Gimana? Nane upama ora ana awake dhewe lek dhek ape mimpin sapa? Wedhus. Nggih mboten? Dhek lek mung mlaku dadi nduk dhuwur kok susah karepe. Dhewe wong upama ora ana kene ra ora dadi apa-apa sih dhek. Udah lo, Dol. Sak karepe. Nganggur kene ra ana dipisoi, diwut, diancam, diintimidasi. Lah kuwi rakyatmu ta tawananmu? Setiap kita tidak mau diintimidasi, kalau tidak mau kita masukkan, kalau tidak mau kita masukkan, lagi kita sebagai apa? Katanya engkau sebagai pelayan masyarakat, katanya engkau sebagai pelindung masyarakat, tetapi kenapa engkau selalu mengancam masyarakat? Apakah kami ini tawananmu? Kita adalah rakyatmu, kita adalah pilar negara itu. Kalau rakyat engkau sia-siakan, kalau orang kecil engkau sia-siakan, berarti engkau sama saja menggulingkan satu pilar negara berdakwah. Kalau pilar negara satu saja roboh, maka negara ini pun akan oleng berdakwah. Netrek oleng enak. Negara oleng rekoh. Maka jangan rendahkan rakyat, jangan rendahkan mereka yang tidak berpangkat, jangan rendahkan mereka rakyat jelata, jangan rendahkan mereka yang tidak memiliki ijazah, tidak memiliki pengalaman. Mereka adalah pilarnya negara, pilarnya sebuah daerah. Berau, itu sabda Nabi. Maka pun Nabi mengatakan negara ini bisa tegak dan jaya bidu'a il fukara, dengan dongane pun wong fakir, dongane wong rak duwe, dongane wong cilik. Mulane monggo berawuh kula panjenengan sami donga sarengan di tanggal 7 malam 17 Agustus ini, hari yang penuh keramat, hari yang penuh berkah. Kita memohon kepada Allah semoga Indonesia betul-betul diwujudkan oleh Allah menjadi Indonesia yang makmur. Amin Allahumma. Kepahri ke gemari pahloh jinawi. Amin Allahumma. Yang sesuai dicita-citakan pendiri-pendiri bangsa, yang dicita-citakan panjenenganipun Bapak panjenenganipun Bapak Soeharto, presiden kedua berawuh. Karena ketika dipimpin Bapak Soeharto, Indonesia pernah meraih swasembada pangan berawuh, tidak impor kemana-mana. Gimana? Sallu ala Nabi Muhammad. Katanya dulu engkau ejek Bapak Soeharto adalah korup, katanya dulu engkau lecehkan Pak Soeharto katanya korup. Buktikan kalau Anda tidak korup. Jadikan negara ini makmur, jadikan negara ini maju, supaya dosa jenengan tidak ditertawakan oleh Pak Soeharto di truk-truk yang ada sekarang. Gebeten. Pak Soeharto menertawakan Anda berawuh. Kowe sing do keting karo Pak Soeharto, diguyu Pak Soeharto. Enak zaman ku toh? Gebeten. Di zaman Pak Soeharto sangat enak berawuh. Gebeten. Masya Allah, akhirnya makanya uangku jangan gampang terhasut, jangan gampang terprovokasi. Akhirnya do gelo kabeh, gitu betul. Do gelo kah? Akhirnya Pak Soeharto melehno karo awakmu. Duk trek-trek, kaya agar ngoreng jobono tulisan, enak zaman kutoh. Akhirnya, moga-moga Allahumma yarham, Allahumma ufir lahu, warhamhu wa'afi wa'fu'anhu, amin Allahumma. Amin Allahumma. Memang awal-awal Pak Soeharto menjabat, beliau agak keras dengan ulama.
tetapi akhir-akhir beliau mulai lentur dengan ulama. Gebeten. Penasihat-penasihat beliau rata-rata ulama dan para habaib pororawu di akhir-akhir. Makanya pun ada yang tidak senang dengan Pak Suhar, akhirnya diguling, guling no. Di sing domben nalika ana bensin mundak do nangis, ndi wonge? Nangis lah. Saiki ngundakno bengi tengah wengi jam 12. Mulane ra ana sing nangis. Ada turu kabeh kok nangis piye? Sallu ala Nabi Muhammad. Domben wae mundak sepisan sewu untuk mugugo ra karu-karuan. Saiki mundak anger melek kok lawuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita doakan semoga mereka-mereka disadarkan oleh Allah. Amin Allahumma. Dijadikan oleh Allah menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Amin Allahumma. Yang betul-betul memikirkan rakyat. Amin Allahumma. Kenapa semua itu terjadi? Karena tidak sesuai dengan nyanyian Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia merdeka, merdeka tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka hiduplah Indonesia raya. Jadi wong nek kepengen Indonesia maju kon bangun jiwane sik. Kenapa do korupsi? Amarga jiwane rusak. Kenapa dia mementingkan kepentingan golongannya, tidak mementingkan rakyat? Amarga golong, amarga atine ru. Kan wis dikandani, bangune jiwane sik, jiwane bangunan sik. Didien agama sing genah, pembangunan jiwa, pembangunan ruh, pembangunan mental itu dengan agama. Dengan agama, ora. Uang nek ora ana pendidikan agama, yo berat no. Berat. Makanipun saiki sekolahan-sekolahan, instansi-instansi, bahkan polisi, uang kok melebu polisi, kok apal Quran separuh tanpa syarat sih. Nggih betul. Mereka mulai sadar bahwa Allah. Mereka yang memiliki bekal agama yang kuat, ini yang akan bertanggung jawab. Kok nol agama? Amarga nopo? Jiwane rusak. Jiwanya tidak ditata dulu. Wong ge omah tingkat kok pondasine anggere abal-abal. Ya ambruk no. Ambruk mulane bener lho. Bangun lagi. Kepengin RT genah, Pak. Jiwane wong RT selikur, bangun sih. Tata dulu. Hubu, bagaimana cara membangun jiwa? Bagaimana cara membangun ruh? Lek wis jiwane ditata, badane engko ikut. Jenengan kula kan ora sih. Sing penting glowing sih. Dene ra tau salat ora masalah. Sing penting glow. Temenan. Rambut kruwel-kruwel bingung kok. Dribonding. Nggih mboten? Kulit besi sik golek okana. Head body. Fasalin, lak, ano fasalin ni kan? Kayak pieta, kayak kurang titara embody fasalin ni gulu. Ano deh, lepas sama fasalin kagop, gotrigu, reko, fasalin, itu pas, oh, ano boh citra, itu rada ape, neo kana itu apa teh, oh saiki, oh kana itu masalah pijet apa? Oke, gue ingin bodi okana saiki malah diguyukan kamu. Loh mbak, bar pijet. Saiki do bangun rogone tapi jiwanya do rak patek di. Ketok isi do gagah. Nalika di foto si ketok mentereng gagah seterek. Jebule perusak negara. Gimana? Ketok nalika di foto si ketok ganteng-ganteng. Ya Allah, jebule maling. Ma? Ayo kadani ndek piye. Amal kono apa jiwa? Makane jiwa kudune dito. Bagaimana cara membangun jiwa? Jiwa dibangun dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Amarga iki sifatnya kebangsaan. Sing Kristen ya sering ngoreng gre. Sing Buddha sering ngoreng. Masjid piye ta? Hambo. Wiara. Wiara ada.
Tapi saya tidak menyalahkan dia, kan dia tidak pernah ke wihara. Tapi kan dia pernah sekolah sih dah. Maksudmu dia menawa budhare masjid salah sih. Bijimu piro nduk ber iki lho? 45. Ora nyereh masjid terus sih dah. Sallallahu. Yang Hindu, iki badan. Yang Hindu, ora ngerti dah, Hindu. Pura. Sallallahu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kita tahu dulu, kita tahu dulu India dah. Tidak tahu gayamu ratang. Muskurani, aku kau insyaallah no gayamu ra India. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi sing monggo sing diagomo, sing rusak itu sing rak diagomo. Mulane sing rusak Indonesia itu dhisik sing dadi pengkhianat ya iku PKI saiki yang diarani njen ra ono, tapi pemahaman PKI wong-wong sing dipaham PKI yo mamlu ijik kok saiki ono. Kalau engko katakan, kalau engko bertanya PKI yo ndak ada. Wong Partai Komunis Indonesia sudah dibubarkan. Tetapi mereka-mereka yang memiliki jiwa komunis itu masih ada. Bahkan di Indonesia masih banyak, wallahu. Wong dhewe malah doga bangga kok, kami bangga anak P. Kami bangga menjadi anak P. KI. Kenapa Pak Soeharto digulingkan? Karena itu termasuk otaknya adalah P. Karena yang memberangus PKI adalah Pak Soeharto. Sampai gen yang ada keturunan PKI tidak boleh menjadi PN. Itu Pak Harto. Karena Pak Harto tahu iki nek bocah-bocah iki digawe angin segar, teter. Gayane sih muni ora, tapi jebule jehe kok. Naudzubillah min. Insyaallah. Dadi paham, Pak. Nek kanjenengan ditakon oleh PKI jan ra ono, tapi orang yang berpaham komunis iki ra me. Iki lho sing rusak, Pak. Amarga dia tidak bertuhan. Mereka tidak punya aturan. Yang dipikirkan begawe, 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 orang tahu ibadah. Amal kau daerah tu Tuhan. Kalah wal makna amma ba'du. Hadirat al muhtaramin para alim para kiai. Mana mau belajar kitab kuning cari lima rai nopo radikal. Orang yang ngomong seperti itu berarti tidak paham apa itu hadis Rasulullah. Siapa yang mengajarkan persatuan dan kesatuan Rasul? Munculnya dari mana? Dari pondok pesan resolusi jihad yang di Indonesia merdeka ini bukan hadiah berat tapi hasil perju menang makani pun tiang RT selikur nek memang betul-betul cinta. 3 bulan Agustus kibarkan bendera merah putih sebagai bentuk syukur dengan kula sebagai warga negara kita, negara yang besar, negara kita negara kaya raya, bahkan kalau orang luar mengatakan negara Indonesia seperti surga, bagaimana tidak surga, perlawu, wit-witan orang